Memiliki rumah ini adalah satu kemestian. Sewa atau beli, itu isu yang saya nak bincang. Sekarang ini, harga rumah begitu mahal. Di Kuala Lumpur, susah untuk mencari rumah yang bawah daripada RM500,000. Tetapi, gaji tak mencukupi. Masalahnya sekarang, ada tekanan untuk membeli. Ibu bapa, kawan-kawan bertanya, bila lagi nak beli rumah? Seolah-olah memiliki rumah ini adalah satu kemestian. Dan menyewa ini satu yang memalukan. Ya, memang naluri manusia untuk memiliki rumah. Ini naluri manusia. Saya telah membuat satu kajian tentang isu ini. Saya pergi ke banyak negara. Saya pergi ke Switzerland. Saya pergi ke Austria. Saya berbincang dengan responden daripada Austria. Saya berbincang dengan responden daripada Taiwan, Singapura, Indonesia. Memang menjadi naluri manusia untuk memiliki rumah. Tetapi, jikalau harganya begitu mahal, sudah menjadi satu masalah. Sebab kalau kita nak membeli rumah juga, kita perlu berhutang 30 hingga 40 tahun. Adakah satu keputusan yang bijak untuk berhutang selama 30 atau 40 tahun? Apakah kita boleh jamin bahawa pendapatan kita tidak akan berubah, keadaan kewangan kita tidak akan berubah selama 40 tahun? Siapa yang boleh memberi jaminan tersebut? Pernah tak dengar syarikat Nokia? Apa jadi Nokia sekarang ni? Pernah tak dengar syarikat BlackBerry? Apa jadi syarikat BlackBerry sekarang ni? Dah tak ada. Sebenarnya, banyak syarikat yang dulu hebat dah tak ada sekarang. Ini adalah akibat daripada dunia perniagaan yang turun naik. Jadi kalau syarikat seperti BlackBerry boleh bungkus, syarikat awak rasanya boleh bertahan selama-lamanya? Mungkin syarikat awak akan, ataupun majikan awak akan mengalami masalah. Katakanlah majikan tidak mempunyai masalah. Tetapi, adakah kita semua akan sentiasa sihat? Ada seorang pelajar saya, dia menghadapi masalah sakit belakang. Umur dia baru 30 lebih, tak boleh pergi kerja. Tak cukup duit. Tak boleh pergi kerja, tak cukup duit untuk membayar hutang. Tetapi dia kata, masalahnya, hutang dia 30 tahun. Dia terpaksa, mungkin lelong rumah dia. Jikalau rumah dia dapat dilelong pada harga mahal, maka dia selamat. Tetapi kalau dalam keadaan sekarang sebagai contoh, kita ada masalah COVID, orang tak ada duit, kalau kita lelong rumah kita pun, mungkin duit yang didapati tidak mencukupi untuk menjelaskan hutang. Apabila kita tidak dapat menjelaskan hutang pada bank, apa akan bank lakukan? Dia akan lelong rumah itu, baki dia, dia akan kejar kita. Dia akan paksa kita untuk membayar bakinya. Kalau kita tidak mempunyai duit yang cukup, kita akan diisytiharkan muflis. Jadi sebenarnya kita kena fikir bahawa keputusan yang lebih realistik sekarang ini adalah untuk menyewa. Lagipun, jika semua orang fikir nak beli rumah, sudah tentu akan berhutang dengan bank sebab harganya RM500,000, harganya akan sentiasa naik. Dan anak kita nanti, anak cucu kita nanti akan menghadapi masalah harga rumah yang lebih teruk. Di Switzerland, 70% daripada rakyat dia sekarang menyewa. Kenapa? Sebab tak mampu untuk membeli rumah. Jadi akhirnya terpaksa juga menyewa sebab harga rumah begitu mahal dan bank pun tak sanggup memberi hutang sebab dia takut tak dapat bayar. Di Switzerland sekarang ini, kalau orang yang membeli rumah, dan saya berjumpa dengan orang tersebut, dia membeli rumah, saya tanya dia, bila awak akan jelaskan hutang? Dia kata, saya tidak akan jelaskan hutang ini. Saya heran, awak pinjam duit pada bank tapi awak tak akan jelaskan hutang? Ya, bank hanya minta interest daripada saya saja setiap bulan. Pemilikan rumah dia adalah hanya 30%. 70% dihutang pada bank dan bank akan memiliki rumah itu sampai bila-bila. Kalau anak dia nak tinggal di rumah itu, dia kena bayar interest tu. Kalau tidak mampu membayar interest, rumah itu akan dilelong. 70% milik bank, 30% bagi kepada dia atau anak dia. Ini keadaan di Switzerland kerana harga rumah begitu mahal. Kenapa harga rumah begitu mahal? Kerana orang sanggup meminjam pada bank untuk membeli rumah. Itulah yang menjadi faktor kepada kenaikan harga rumah. Jadi penyelesaian pada masa akan datang bukannya dengan terus berhutang daripada bank untuk membeli rumah, tapi dengan menyewa. Lagipun, kalau kita menyewa, kita ada fleksibiliti. Katakan kita mendapat peluang pekerjaan di bandar lain atau di lokasi yang jauh daripada rumah kita. Kalau kita menyewa, kita akan senang untuk pergi sewa rumah yang dekat dengan pejabat majikan kita. Jika kita membeli rumah, kita mungkin akan rasa keberatan. Kita rasa
kita terpaksa commute 1 jam, 2 jam, kita kata tak mahu. Jadi ini akan sebenarnya tidak optimal untuk untuk profession kita ataupun kerja kita. Jikalau jiran kita bermasalah. Baru ini jiran saya komplain kepada saya. Jiran dia ada membela anjing yang sentiasa menyala-nyala sampai malam. Dia nak tidur pun tak boleh. Kalau dia menyewa rumah, apa dia boleh buat? Bye-bye. Sewa rumah yang lagi satu, jauh sikit daripada anjing tu kan. Tapi kalau dia beli rumah, apa nak buat? Mungkin dia terpaksa jual lah rumah tu. Katakan pembeli datang untuk membeli rumah dia. Tengok-tengok, dia dengar bunyi anjing menyalak, tak jadi beli. Masalah tak selesai. Jadi sebenarnya ada kebaikan daripada menyewa. Mungkin kita tidak akan dapat menikmati nikmat memiliki rumah, tetapi dari segi dapat mengelak daripada beban hutang selama 40 tahun dan juga beberapa masalah lain yang dikaitkan dengan memiliki rumah, sekarang ini saya rasa adalah penting untuk anak muda memikirkan tentang alternatif menyewa adalah lebih realistik dan kadangkala lebih menguntungkan. Sekian, terima kasih. Bersama membina masyarakat rahmat.